Pacaran Lensa Sisera dan Randy John ramai dikawal sampai halok karena postingan ini. Selamat datang di Terowong Artis. Dilansir dari wokeren.com, pasangan Glensa dan Randy John belum lama ini mengumumkan bahwa mereka resmi berpacaran. Keduanya saling mengenal karena terlibat dalam proyek sinetron Ikatan Cinta yang saat ini sedang hits. Sudah lama dinantikan, Glensa lewat akun Instagram pribadinya mengunggah foto berdua dirinya dengan Randy. Pada Kamis 26 Agustus, postingan Glensa tampak minimalis karena tidak disertai caption selain emoji bulan dan bintang. Dalam foto yang diunggah, Glensa dan Randy sama-sama mengenakan sweater lengan panjang dengan kerah tinggi menutup leher mereka. Mereka tampak serasi karena sama-sama mengenakan pakaian bernuansa coklat. Foto tersebut agaknya diambil di sebuah studio foto karena hasilnya yang jernih dan nyaris sempurna. Postingan Glensa itu mengundang komentar positif netizen. Selain terpesona dengan betapa cantik dan tampannya mereka, netizen beramai-ramai mendoakan keduanya agar berjodoh dan harus dikawal sampai halal. Sebagian netizen menunjukkan rasa lega karena akhirnya pasangan ini mengunggah foto bersama sejak resmi berpacaran. Masya Allah, semoga sampai pelaminan ya kalian. Kawal sampai halal, komentar akun lain. Semoga jodoh ya sayang, mirip. Pemilik akun lain, cocok banget ya Allah, semoga berjodoh, ujar komentar yang lain. Seperti diketahui dengan kepopuleran Ikatan Cinta, maka hubungan Glensa dan Randy juga turut disorot oleh pemirsa. Bersuamikan Evan Sander di sinetron, tidak ada yang menyangka bahwa Glensa akhirnya terlibat cinta lokasi dengan Randy. Namun penggemar mereka senantiasa berharap agar hubungan keduanya langgeng dan berlanjut ke jenjang berikutnya. Oke, kabar singkat dari Glensa Sisara dan Randy Dian. Terima kasih sudah nonton.